Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SMP Putra yang hari ini menyelenggarakan pameran produk pembelajaran proyek seluruh matkul di semester 2. Apa yang didapat dari proses pembelajaran proyek ini? Pertama, belajar menjaga kekompakan. Bagaimana anak-anak diberikan ruang untuk berlatih pilar leadership. Kemudian kenapa harus kreatif? Karena kalau nggak kreatif, kita akan tertelan oleh zaman. Dan yang terakhir, kesulitannya tadi apa ya, menyamakan ide ya, masih pengelolaan tim. Jadi ini memang luar biasa, SMP Putra sudah memberikan ruang kepada anak-anak untuk mendapatkan keterampilan 4C abad 21. Mudah-mudahan ini menjadi modal awal dan diteruskan di tahun ajaran baru nanti ya, 2022-2023. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, setiap anak mempunyai minat yang berbeda, sehingga dengan adanya proyek Best Learning ini, menurut saya sangat membantu untuk mengembangkan kemampuan anak. Apresiasi luar biasa atas penyelenggaraan kegiatan ini. Ini merupakan sebuah kegiatan yang memberikan makna yang positif karena di kegiatan ini menampilkan seluruh aktivitas siswa, tidak hanya masalah pengetahuan saja tetapi juga keterampilan mereka. Keterampilan abad 21 yang saat ini sangat dibutuhkan di sini sudah dilaksanakan, di sini sudah diterapkan dengan sangat baik. Kemudian profil pelajar Pancasila yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah, maka di SMP DT ini merupakan salah satu sekolah yang sudah melaksanakan secara konkret. Di sini para santri bisa belajar secara langsung dengan berbagai metode dan media, dan juga di sini para santri mengkolaborasikan semua mata pelajaran. Dan luar biasa, anak-anak juga di sini belajar bagaimana menjelaskan program-programnya, pembelajarannya, dan yang lebih utama adalah semuanya dilakukan dengan melalui games atau challenge. Dan ini sangat challenging, menantang sekali. Sangat berkesan dan seru sekali, terlebih banyak sekali ada games dan reward-rewardnya juga, dan sangat inovatif sekali proyeknya. Tadi pertama kali lihat tuh kita ada ular tangga. Nah, di sana juga permainannya seru-seru banget. Terus setiap kita bisa ngejawab pertanyaan juga dikasih hadiah. Di sini tuh tadi keren banget ya Bu, seru-seru banget. Selain kita bermain juga kita dapat ilmunya gitu. Selain edukasi juga seru, jadi bisa belajar sambil bermain tapi juga informatif ke depannya. Ini luar biasa, acaranya menarik sekali. Game-gamenya juga luar biasa lah, menyenangkan ya. Senang dan seru, sudah main puzzle, terus tebak-tebakan, ular tangga. Terima kasih kakak-kakak SMP DTBS Putra, seru, keren, Masya Allah. Lian lil asas niktul hak, ya akhi dhahak.